gimana nih? Nebeng Eno, let's go. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru, info terbaru Lesti dan Wilar di hari ini menjelang monversary mereka yang ke-7 bulan ntar malam guys. Tentu kita berharap ada surprise tersendiri, apalagi nampaknya Eno udah bersiap-siap mengantarkan si bosnya. Kemanakah dia? Apakah Eno akan mengantarkan si bos pada pujaan hatinya untuk menyiapkan surprise untuk kekasihnya Lesti Kejora? Benarkah demikian? Ya, karena kita tahu bahwa Bilar adalah lelaki yang penuh surprise dan kejutan. Apalagi Moreno menunjukkan peta yang membuat kita penasaran kemanakah dengan bawa barang segitu banyak, guys. Ya, tak hanya Mimin, tentunya semua pada bertanya-tanya atas live EG Eno terbaru. Ya, bikin kita baper menjelang monversary Leslar yang ke-7 bulan. Tentu harapan kita surprise itu adalah berupa undangan kan guys ya. Undangan mereka berdua atau paling tidak persiapan menuju hari bahagia. Karena kita berharap di monversary mereka yang ke-7 bulan ini, cinta di antara Lesti dan Bilar makin menguat dan makin terlihat langkah nyata mereka mempersiapkan hari bahagia. Seperti ya pasangan-pasangan lain, contoh sahabat mereka yakni Atalin Aurel yang udah persiapan. Tentu kita juga berharap Rizky Bilar segera juga menyiapkan hari esok mereka. Ya, dan di monversary ini kita juga penasaran apakah surprise yang akan diberikan. Kalau kemarin kasih cincin, kasih benda kapel, sekarang apa lagi yang akan diberikan? Oh iya, kalau kemarin kan puisi tuh guys, puisi cinta dari Rizky Bilar yang membuat Dedek terharu dan menangis. Lalu di monversary yang ke-7 bulan ini kira-kira apa ya? Kita menduga-duga dan mencari dengan penuh rasa penasaran akan surprise yang akan kembali dan so pasti akan diberikan Bilar pada kekasihnya. Ya, daripada cincin, puisi, lalu yang sekarang apa? Wow, bikin penasaran, ingin segera hari, ya jam, waktu itu tiba ya. Nih, entar malam tepatnya jam 24.00. Mereka bertemu di tanggal 23 dan di 24 dikukuhkan, di ya sampaikan kepada para fan bahwa itu adalah monversary mereka tentunya. Oke, itu aja persiapan Eno dan tentunya dengan si bos. Ya, kita tidak tahu akan kemana, cuma sepertinya ini ada bau-bau mau ketemuan guys. Jadi kalau kalian masih penasaran, ntar jangan lupa kalian semua untuk langsung tak ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru, terbaper, tergesrek mengenai Lesti dan Bilar di hari ini menjelang monversary mereka kalian dapatkan update-nya. Karena sebentar lagi kita akan berikan lagi yang satu ini guys ya. Tunggu aja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.